Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kabar terbaru datang dari Persik Kediri dan Arema FC. Tapi sebelum lanjut nonton video, jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk mengetahui info sepak bola Indonesia terbaru. Terima kasih. Berikut prediksi line up dari Persik Kediri. Di posisi striker ada Flavio Silva. Di posisi sayap kanan ada M. Supriyadi. Di posisi sayap kiri ada Fernando Pahabol. Di posisi gelandang serang atau second striker ada Renan Silva. Di posisi gelandang bertahan atau pengatur serangan ada Rohi Chan dan Arthur Irawan. Di posisi bek kanan ada Agil Munawar. Di posisi bek kiri ada Yusuf Melana. Di posisi bek tengah ada Hehanusa dan Anderson. Di posisi kiper ada Kartika Aji. Berikut starting line up dari Arema FC. Di posisi striker ada Gustavo Almeida. Di posisi sayap kanan ada Dendy Santoso. Di posisi sayap kiri ada Ariel Lucero. Di posisi gelandang serang atau second striker ada Loco Lingoy. Di posisi gelandang bertahan ada Charles Rafael dan Jayus Haryono. Di posisi bek kanan ada Ripat Mahasabesi. Di posisi bek kiri ada John Alfarizi. Di posisi bek tengah ada Icaka Diara dan Bagas Adi Nugroho. Di posisi kiper ada Teguh Amiruddin. Itulah starting line up dari kedua kesebelasan. Jadwal pertandingan Sabtu 15 Juli 2023 yang mempertemukan Persik Kediri menghadapi Arema FC pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.